Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia smartwatch pertama dari Huawei. Saya penasaran sebagus apa sih smartwatch yang jadi cikal bakal Huawei GT4 yang sekarang kita tahu smartwatch Huawei sebagus itu. Nah, generasi pertamanya seperti apa? Karena saya pun belum pernah nyoba. Karena pertama kali saya ngonten Huawei Watch itu yang pernah saya review adalah GT generasi kedua. Kalau ini generasi pertama. Dan saya beli yang 42mm. Saya kurang yakin ya, ini smartwatch bener-bener baru. Karena ya, smartwatchnya udah lama. Di sini boxnya putih ya, nggak ada keterangan spesifikasi dan lain-lain. Di sini Huawei Watch GT 42mm. Di bagian belakangnya pakai bahasa Mandarin, di sini black stainless steel, dan ya nggak ada keterangan spesifikasinya. Oke, langsung aja kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dia. Memang dari dulu box dari Huawei itu kayak gini ya. Smartwatchnya kita kesampingkan dulu. Kabel charger ya, yang kayaknya masih pakai piringan gitu ya, docking. Nah, ini dari seri kedua ya, yang saya pakai dulu itu udah kayak gini, pakai type C pula. Oke, kayaknya sih masih bagus sih kondisinya ya. Kemudian tidak ketinggalan ada buku-buku manual, dokumen-dokumen ya, dan juga warranty card. Langsung aja kita ke smartwatchnya. Smartwatchnya warna black ya, stainless steel bahannya. Cakep ternyata ya. Dan ini ukuran yang 42mm, ada juga yang 46 ya, tapi saya penasaran yang ukurannya kecil. Kalau saya perhatikan dari sini kayak memang masih baru sih, cuman apakah gak ada ya, biasanya kan di bagian atasnya tuh ada tempelan, tapi ini bener-bener gak ada, polosan aja. Bagian belakangnya juga gak ada tempelan kayak gitu. Tapi kalau lihat dari strap, ini strapnya masih bagus, bener kayak gak pernah dipakai. Langsung aja kita coba cas, mudah-mudahan nyala ya, karena ini smartwatch keluaran lama. Langsung nyala ya. Jadi saya dapat smartwatch jadul, kondisi yang sangat-sangat bagus ya. Kemungkinan ini belum pernah dipakai, jadi masih seal kemungkinan ya. Oke, saya setting-setting dulu ya. Oke, proses setup udah selesai, dan ini dia tampilan awal dari Huawei Watch GT 42mm. Dari tadi mungkin udah kelihatan ya, kalau bezelnya ini masih lumayan tebel. Ya wajar sih, ini keluaran lama dan juga ukurannya kecil kan, 42mm. Kalau buat laki-laki sih kayaknya yang lebih cocok tuh yang 46mm, karena desainnya juga jauh lebih laki. Kalau yang versi 42 ini di bagian bezelnya ada warna-warna yang sedikit keunguan sih. Kelihatan gak ya? Semoga aja sih kelihatan di kamera. Yang saya suka di bagian framenya ini ada dua bagian kayak gitu ya, yang metal dan juga plastik. Nah, yang plastik finishingnya cakep sih, ada garis-garis kayak gitu. Untuk tombol navigasi di sisi kanan ada dua, yang atas tombol home dan yang bawah seperti biasa shortcut ke olahraga. Crown tentunya belum ada, karena seingat saya Huawei mengaplikasikan crown di smartwatchnya itu dari versi ketiga ya dan keempat. Versi kedua pun belum pakai crown. Untuk material strapnya dari rubber tentunya yang kualitasnya cakep banget sih. Yang saya suka di bagian dalamnya ini ada motif-motif kayak gitu. Ini feel mahalnya kerasa banget sih. Yang tentunya dia udah pakai quick release di ukuran 20mm. Untuk penyangganya ada dua dan buckle-nya dari metal. Udah pakai sistem lock ya. Kalau saya ukur ini dimensinya 42,5mm dengan ketebalan 11,5mm dan bobot yang lumayan ya, 63 gram. Ini udah bahannya metal, strapnya juga tebel. Dan ini dia Huawei Watch GT 42mm di pergelangan tangan saya, 16cm. Ini desain dari GT yang dulu sih bagus ya. Kalau GT yang sekarang bener-bener perempuan banget, tapi kalau versi pertama ini di perempuan cocok, di laki-laki juga masih lumayan cocok karena sisi feminimnya gak sekental Huawei GT4 yang sekarang ya, yang 42mm. Restwatch-nya seperti yang kalian lihat ini cakep banget ya, responsif. Untuk urusan layar, Huawei Watch GT 42mm ini tentunya udah pakai panel AMOLED di ukuran layar seluas 1,2 inci
dengan resolusi mencapai 390x390 pixel. Yang disayangkan meskipun ini pakai panel AMOLED, dia gak ada always on display. Mungkin belum begitu populer ya zaman dulu always on display, karena kita cek di bagian setting nih cuma ada display, pengaturannya watch face dan juga brightness, dan dia udah auto brightness ya tentunya. Kemudian do not disturb dan juga sistem. Udah, pengaturannya simple banget, segitu aja. Untuk watch face defaultnya di sini ada banyak dan bisa dilihat ya, responsif, tidak ada masalah sama sekali. Masih lumayan mirip ya dengan Harmony OS yang sekarang. Karena memang ini cikal bakal adanya Harmony OS. Ya akarnya dari sistem UI ini. Untuk tampilan quick settingnya seperti ini, ada do not disturb, show time, find phone, lock, dan juga setting. Oh iya, sebelum kita lanjutkan nih, ada sedikit permasalahan. Aplikasi Huawei Hot tidak bisa disetting notifikasi. Ini apakah sama ya untuk Huawei-Huawei yang terbaru atau gara-gara saya pakai smartwatch jadul? Jadi kalau saya mau aktifkan notifikasi, di sini bakal ada informasi yang kayak gini. Ya masalah keamanan sih katanya. Setelan terbatas. Demi keamanan, setelan ini tidak tersedia untuk saat ini. Apakah sekarang Android seketat itu ya? Makin dibatasi lagi untuk perangkat-perangkat Huawei? Kamu yang masih pakai Huawei, silahkan kasih tahu saya di kolom komentar. Kemudian kalau kita swipe dari kiri kanan seperti biasa bakal masuk ke bagian widget-widget. Dan tampilannya masih mirip juga ya dengan Harmony OS sekarang. Tampilan menunya seperti ini, tidak ada opsi lain ya. Ini tampilan menu Huawei Watch zaman dulu memang seperti ini ya. Dan bisa dilihat fitur-fiturnya juga lengkap. Mulai dari heart rate monitoring nih, dan dia juga bisa aktif all day ya. Tapi sayang banget, karena ini smartwatch jadul dan belum populer SPO2 atau blood oxygen, di sini nggak bakal kamu temukan. Udah ada sleep tracker tapi ya. Dan sleep tracker ini dari Huawei bagus. Kemudian altimeter barometer juga sudah tersedia. Ini kecil-kecil cabai rawit sih. Tuh, altimeter dan barometer. Kemudian udah ada kompas juga nih. Oke, kita coba kalibrasi dulu. Oke, kompasnya berjalan dengan baik dan akurat, benar ya. Barat sebelah sana. Sisanya ya seperti biasa, di sini ada weather, stopwatch, timer, alarm, flashlight, find phone. Dan dia belum bisa install aplikasi ya tentunya karena belum pakai Harmony OS. Untuk mode olahraga saya tidak mendapatkan informasi ada berapa ya totalnya, tapi udah multiple ya, bisa dilihat ada banyak. Dan dia juga udah built-in GPS, tapi dia udah 3 satelit positioning system. Jadi meskipun jadul udah bagus nih ya, udah selangkah lebih maju daripada Amazfit GTR 2 kemarin ya yang masih 2 satelit. Di sini bisa setting goal. Jadi udah lumayan proper ya, banyak fiturnya. Kalau kita klik di sini, yep, bisa lihat di sini GPS ya, dia sedang mencari dan bakal susah kayaknya karena ini di dalam ruangan. Kemudian kalau dibuka ya tampilannya seperti ini, ada pace, kemudian jarak dan juga waktu. Di atasnya ada heart rate. Untuk olahraga basah-basahan seperti kalian lihat di sini ada pool swimming dan juga open water. Karena dia udah dapat sertifikasi 5ATM. Yang mungkin bakal kerasa jadul banget, dia masih pakai Bluetooth versi 4 yang belum begitu awet ya, belum begitu hemat daya. Beda dengan Bluetooth-Bluetooth sekarang 5 versi 3 apalagi 5 versi 4. Dan untuk soal baterai seperti biasa, Huawei gak pernah ngasih informasi besaran baterainya berapa. Di websitenya tertulis smartwatch ini bisa bertahan sampai 7 hari ya untuk typical use. Kalau lumayan berat mungkin 3-4 hari kayaknya. Kalau kamu tertarik dengan Huawei Watch GT 42mm atau 46mm, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana.